mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah demi menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiranmu. Hadiranmu memenuhi ku. Aminnya masih malu-malu. Sambil berdoa, nanti saya minta guru-guru pembina mendoakan akan setiap murid-murid yang mengambil keputusan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Silakan berlutut, ambil posisi terbalik sambil berdoa, berlutut di bangku masing-masing. Yang mau mengambil keputusan menyerahkan hidupnya, berdoa, saudara berdoa. Nanti saya minta guru-guru pembina mendoakan setiap anak-anaknya. Berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Mu. Hati saya sedih dan seperti ada yang suara bisik, dan saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Saya janji saya akan tidak melawan orang tua, sayang orang tua. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saya ingin jadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Okay. Terima kasih. Yeah. Paling saya rasakan dalam hati saya itu waktu ketika pujian penyembahan tadi, ya, ketika penyembahan itu saya melihat bahwa di dalam sini itu ada terang yang memang itu sangat bercahaya, dan ada yang menyebar sampai ke bagian belakang. Nah, di situ di tengah-tengah cahaya itu tuh, yang di situ saya melihat bahwa ada tertulis dalam cahaya itu Mazmur 115 ayat 15. Ya. Thank you.
keberanian bagi kami. Anugerah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.